Enak ah. Ini nih dia nih yang gue tunggu-tunggu nih, ini yang gue tunggu. Gue pindah dulu ke set dev ya. Karena gue maunya ini. Maunya Devon Power, ayo. Ayo. Jadi kita kita tontonin mereka ya, kita tontonin mereka. Di buff-nya hapus enggak nih? Di buff-nya hapus enggak, guys? Enggak perlu. Pakai isi enggak nih? Enggak usah. Ya, jadi lumayan lah ya. Ya semangat kalian, semangat, semangat. Semangat. Eh semangat, semangat dulu, semangat ya. Izin ya, nanti dimasukin konten enggak apa-apa kok. Damage kalian masih bagus kok. Bagus ya, 3 digit enggak malu-maluin lah ya. Berapa sih itu? 1600, 2000, ya enggak apa-apa. Coba efeknya disangarin dikit deh. Coba nih, biar biar kelihatan sangar. Ya, damage kalian enggak memalukan di sini ya, baby frame. Baby frame enggak usah dianggap lah, kasihan dia masih bocil. Ya. Nah, tapi cukup bagus sih. Bagus sih mereka orangnya. Ini apa sih statusnya si Rosie sih? Buat RL Kora atau para rakyat Kora nih, Rosie itu RL apa dewan-dewan kalian tuh. Semangat. Tetap semangat merusuh walaupun damage kiri. Jangan bu, jangan rusuhin bocil gua. Nanti nanti lu yang gua ini. Dibilang jangan main santet sama Star sih, co. Jangan main santet sama Star Dino 11 kalau. Nah, lu 9 kalau. Jangan, jangan. Jangan, jangan sayang. Ayo, ayo, ayo mau mati kan? Dibilangin. Udah. Everybody, welcome back on my YouTube channel Ewang Put. Dan tentunya masih ketemu lagi bersama the only one YouTuber Anaponan paling gacor, paling cetar, memanda, paling fenomenal, paling skral. Pokoknya siapa lagi kalau bukan Bang Put, si pria top grade idaman female berbisa yang ganteng yang sudah blok tanpa rendeman ketapang lagi, guys. Asik dah. Oke, okay, anyway, hari ini kita berjumpa di episode 13 konten review Char-Char Jahanamnya RF Remaster nih, geng nih. Setelah kemarin kita sudah melimpir, sudah mampir ke Akretia Empire untuk nge-review raja terakhir dari Gold Merah di Akretia, dan sekarang kita back to Bellato Union untuk nge-review siapa yang bakal kita review. Oke, okay, dari hasil request kemarin banyak komentar seperti ini. Ya, Mali bukan dimatin lampunya, tapi dimunculin komentarnya kayak gini nih. Oke, okay, nah. Nih, kemarin udah banyak yang nge-request minta review char jagoan atau premannya JFF dari Gold Merah Bellato Union server Nexus nih, guys. Ini bener. Dan sedikit informasi, char ini adalah mantan dari char YouTuber terkenal Dalen Pros waktu masa-masanya di Alpha bersama sultan-sultan jahanam lainnya, yaitu Matsub, Abah Ucil, dan Kimihime, yang ngebuat harga-harga barang di Alpha menjadi fantastis. Oke, guys, jadi sebelum kita bedah-bedah tas dari Starzy ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe-nya dan langsung aktifkan tombol notifikasinya. Biar kalau channel ini ada upload video, kalian nggak bakal ketinggalan sama video-video terupdate-nya Bang Put, ya kan? Oke, guys. So, dan satu lagi, buat kalian juga yang belum bergabung di RF Remaster Official Indonesia, link download gamenya sudah gue masukin di description box ya, guys ya. Jadi langsung saja bergabung dan bertarung perang bersama kami di server Nexus RF Remaster Official Indonesia sekarang juga. Oke, okay. So seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi beda-beda tas dari char ini, gue bakal ngasih kalian konten-konten cringe dari funny scene yang sudah gue buat untuk kalian. Semoga kalian terhibur. Jangan di skip-skip videonya, tonton sampai habis. Langsung kita gaskan, nonton sama-sama meluncur.
Coba lu kaget depan mata. Diam! Skip it. Bang! Bangsat kau. Diam! Kau sini mau apa? Bacot lu monyet. Tolong. Oh, ku tandain kamu ya. Aku retakkan ginjal kamu. Mati mampus lu. Ya. Saya entot kamu. Ayo mimpi ke dasar. Pasreng, anjing. Diam. Gua gedik. Mampus. Itu dia, guys. Gua belum kaget depan mata. Why are you running? Why are you running? Aduh. Kadet. Diam. Hei, siapa itu? Siapa? Diam. Kau tidak akan bisa membunuhku. Bacot lu monyet. Diam. Gua gedik. Mampus. Paleten. Gua gedik. Mampus. Anjing ngejar. Diam. Aku tak bilangin mama. Engkau. Gua gedik. Mampus. Ini saatnya. Yukizu. Sekiro! Patah! Eh, lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Hei, siapa itu? Anjing ngejar! Anjing ngejar! Eh, jauh-jauh dulu ya. Awas lo. Oh my God. Allah, kabur. Gak bisa. Kaget depan mata. Diam. Aku tak bilangin mama. Engkau. Gua gedik. Mampus. Kau tidak akan bisa membunuhku. Bacot lu monyet. Yeah, come look at this. What the fuck? Gua gedik, mampus. Okay. Enemy spotted. Let's go, bitch. Mass kill. Mampus. Maju lo. Aku retakkan ginjal kau. Diam. Gua gedik. Mampus. Diam. Gua gedik, mampus. Diam. Salam. Gua gedik, mampus. Siapa itu? Di sini gua nggak menantang, sumpah. Anda orang asing. Diam. Ini saatnya. Gua gedik. Paleten. Gua jedotin lo. Aku retakkan ginjal lo. Gua kuat.
Gua kuat. Mau jadi jago, jadi aduh. Buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Siapa yang mana? Kau tidak akan bisa membunuhku. Kepala kau bodoh. Oh, aku tandain kamu ya. Maju lu, sini anjing. Diam. Apa tak bilang ini mama? Buka. Di sini gua enggak menantang, sumpah. Gua enggak menantang, teman-teman. Bacot lu monyet. Gua gede. Diam. Gua gede, mampus. Anjing lu. Siapa yang mana? Jadi buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Iya. Sampai Tom, jangan pada ngumpul. Wah. Babi yang gue nih. Hei, siapa itu? Bang, di palok bang. Bang, di palok bang. Anjay ya Allah. Pak RT tulung. Tulung Pak RT, gue tobat, gue sembahyang. Ampun. Pas reng, anjay. Ini saatnya. Yukizu, Sekiro. Patah, kepala kau bodoh. Tadi kita sudah sama-sama ngelihat untuk funny scene-nya. Semoga kalian terhibur dengan sedikit editan-editan cringe dari gua, ya kan? Maaf kalau ada ya yang berlebihan atau kekurangan. Oke, sekarang kita masuk ke mode yang kita tunggu-tunggu, yaitu mode bedah tasnya dari Starzy ini. Seberapa jahanamkah Starzy ini dan seberapa halalkah Starzy ini? Kita bedah-bedah ya, Jadi kenapa gue bilang seberapa halal? Karena emang belakangan banyak banget orang lihat cara kanan dikit dibilang imputan, guys, bener. Jadi, let's go. Gue ngeliat barnya nih gerah nih, guys. Jadi, gue perlu lepas earphone nih. Oke, kita langsung menuju ke elemental lah, guys.
kita menuju ke elemental. Elemental. Ya benar. Kita tuh elemental guys ya. Oke, di sini Starzy menggunakan 2 BBL atau Black Blood Borderless. Oke, dengan serangan 30%, bertahan 30%, vampirnya 10% dan memiliki kemampuan deteksi pada skill kill yang menghilang. Oke. Next, nih S-Ring menarik nih karena beberapa char yang gue review ini belum ada yang punya ini nih, guys. Cuman yang disayangkan untuk S-Ring ini yang nggak ada opsi kuning, guys. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Nah, kalau untuk yang belum tahu, efeknya dari S-Ring ini adalah serangan meningkat 25, bertahan 25, max HP dan FP meningkat 10%. Jadi bagus banget untuk mode dev nih. Karena di luar dari defend, karena menurut gue ulangin lagi, defend itu lebih memerlukan darah yang banyak ketimbang defend yang kuat, menurut gue ya, guys ya. Dan di sini juga cincin S-Ring ini bisa digunakan untuk mode lari juga karena memiliki efek 0,50 meningkatkan kecepatan gerak nih, guys. Oke, kita masuk ke set selanjutnya. Di sini cincinnya si Starzy menggunakan 3 set, mode dev, mode serang sama mode audisional akurasi. Jadi untuk mengatasi akurasi pada musuh, yaitu untuk critical, untuk mode serangannya menggunakan critical Ancient O Spirit. Dan di sini akurasi Ancient O kalau ini Partial Wristlet ya namanya, Partial Wristlet O. Itu ser akur, guys. Yang O ya. Ada yang high dan paling kanan dua-duanya lah. Oke, kita lihat. Kita cek lagi ada apa. Kan potnya no, pot kuning-kuning klub, guys. 6888. Aduh, benar. Amcong lu. Aduh. Pot enggak ada pot NPC di sini ya? Enggak ada pot NPC. Oh, lu isinya bener, ampun enggak bisa ngeliat gua. Mati. Ini kalau bisa di-trade nih, gua trade dah ke lu nih. Siapa yang lawan flame mati bener. Bener nih. Oke, gua rasa noh kentangnya banyak banget, guys. Ini kentangnya banyak banget, Cok. Ini buat kentang balado, buat ke franchise, ke warteg-warteg terdekat. Super critical nih, bukan benar super critical. Udah enggak ada yang critical biasa nih. Kan 15-15 kalau. Ada ahlak Bang Rian nih. Udah, elemental cukup, nggak ada lagi yang nyempil-nyempil. Kita masuk ke armor sekarang, guys. Kita meluncur ke armor. Kepala. Kita mulai dari kepalanya, guys. Kepalanya Starzy menggunakan 75D5. Bajunya menggunakan 75D5. Lananya 75D5 juga. Kakinya 75D5. Tangannya 75D5. Tamengnya 75D5, udah paket D5 ini udah. Ini cara paket D5 ini benar. Cara ini paket D5 nih. Emang apa sih lu Bang Rian, lu gak kenemin, lu tanggung amat sih. Takut leduk lu ya. Bener. Gila, leduk tinggal leduk ya kan. Tuh. Emang ini coba perlu dimanualin apa. Oke, kita langsung masuk lagi. Armornya udah, tangannya ada 3 rasa, guys. Untuk darkness-nya di sini menggunakan B6. Untuk grace-nya bukan main-main, guys. Bukan pakai NN. Biasa kan orang kalau grace sama darkness kan udah bodo amat lah. Karena buat audisional ini kan. Untuk opsi cadangan ini pakai cuman kalau ngelawan doang kan. Yang N aja lah. Ya ini Starzy beda, guys. Dia pakai D. Nah. Gila. Oke, item equip tambahan. Apalagi sih equip tambahannya, guys. Benar. Di sini Starzy menggunakan ada gil. Ada Leon Gunblade High bener plus 6, bukan kaleng-kaleng ini. Untuk orang biasa nyari yang high-nya doang ya, nyari murah high ya kan, cari di settingan lelang yang termurah. Di sini mask cream-nya juga gokil banget sih. Ini jarang-jarang nih gua review mask cream ada plus 4-nya, guys, karena biasanya pada takut lutuk ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga nih sombong banget nih orangnya nih, Bang. Emang keparat juga nih dia nih. Kenapa gue bilang keparat? Sombong dia tuh. Tuh lihat tuh. Posternya dipamerin 5 di bar. Jadi kalau ada live Discord tuh sama temennya enggak bisa lihat, wah. Dah, ada obat dah. Ampun. Ampun, suh. Di sini kita review yang paling kanan dulu. Di sini ada Bloodbuster 99 grade dengan efek vampir 50% yang sudah kita review di Tanky kalau nggak salah. Itu gila banget.
Kalau udah yang namanya striker make blockbuster tuh paling enak sebenarnya. Karena damage-nya ngeri, guys. Aiming Buster 99 grade juga untuk meningkatkan 50 akurasi. Benar. Coba nih, akurasi di sini udah 50. Kita lihat ke status C dulu, akurasi di sini nih, ini kritikal nih ya. Ya. Ih, waktu video apa ya, konten apa gue ya yang gue bilang ke pemirsa? Kritikal tuh artinya di apa sih dulu? Gue dikatain anak baru, guys. Bener nih, Bang Put emang anak baru, guys. Cuman masalahnya di sini, dari mana sejarahnya yang bilang akurasi bahasa Inggrisnya itu kritikal? Setahu gue akurasi bahasa Inggrisnya begini nih, acuraci, benar ya, acuraci. Sampai gue cek Google, gue dibully, guys, bener. Oh lu anak baru lu, gue anak baru lu, kritikal aja nggak tahu, apa akurasi nggak tahu. Ternyata usut diusut nih. Ini memang katanya di remaster emang kayak gitu, guys. Akurasi ditulisnya kritikal, karena setahu gue kritikal ya kritikal, dia brengsek gara-gara remaster gue kena bully. Tapi emang benernya gue emang baru di remaster, jadi gue nggak tahu. Karena setahu gue di sini aturannya akurasi, guys. Udah balik lagi lah, bodo amat masalah gue dibully nih. Kita tambahkan, kita celupkan dengan tangan grace yang efeknya 60 tambah ini ya, bukan yang ini nih, aiming ditambah cincin serakur. Oke, sudah 204, guys. Ditambah kritikal itu. Iya bener, ditambah akurasi ya. Ayo, sekarang gini aja. Kalau lu bilang, kalau lu ngatain gua kritikal itu akurasi, ya dasar anak baru, ya udah gua bilang, kenapa lu kalau ngomong pakai pot akurnya? Kenapa enggak lu bilang pot kritikal? Kenapa lu bilang pot akur? Bilangnya pot akurasi lu, monyet. Gua dibully lu gara-gara remaster. Nih pot kritikal nih. Kenapa lu enggak bilang ini pot akurasi? Ini bilang pot akur. Kenapa enggak dibilang pot kritikal? Brengsek emang. Oke, lanjut. Nih kritikalnya, nah akurasinya 234, guys, bener. Jadi buat lu orang-orang yang pakai hindaran lu, jangan dekat-dekat Starzy, hindaran lu nggak berguna, guys, bener. Ulu, tidak. Oke, kita next lagi, kita pindahkan lagi. Tadi kita nyampe di mana? Gua lupa sendiri, bener. Armor udah, armor rata D5 ya kan? Armor rata D5, tameng udah. Poster yang sebelahnya ada advanced booster plus 5, bener kan? Lu ada apa sih Bang Rian sama plus 5? Lu sama angka 5 lu apa? Lu mau nyalek lu ya? Lu mau nyalek, plusnya plus apa? Nanti nomor 5 gitu. Kayaknya ada angka 5. Dan ada 2 cap booster. Ya, ada 2 cap. Plus 4 dua-duanya, tanggung banget, tanggung. Kenapa plus 4 Bang Rian? Kenapa nggak di plus main? Ya, biar gold. Masa seorang Starzy nyari gold buster? Ikan, oh, turun dong kasta sultannya Starzy dong. Perlu, oh benar. Ini Black Glory Buster yang untuk serangan, ada Black Ghost Buster untuk defense ya. Oke, di sini udah Mask Cream, udah Gian Gunblade, dan ini nih yang kita tunggu. Senjata utama dari Starzy adalah tombak 75D6, guys, bener. Dengan attack kirinya itu di 21K, attack kanannya di 31K, guys. Aduh, bener-bener, udah gila, bener dah. Ini cara Starzy ini udah gila. Nanti statusnya defense-nya ntar dulu, gue mau lihat dulu, muter-muter tasnya dulu nih. Takutnya ada harta karun tersembunyi nih, pot 6000, pot 88, gak ada alak, udah. Gue nyaman selama review Starzy itu di prepare banget sama ininya, sama si bukan di prepare buat gue ya, maksudnya memang si Starzy ini nge-prepare dirinya, ransumnya diri sendiri. Emang gokil ini dia nih. Nah, gene semuanya aman, lengkap semua gene. Oke, isinya gila banget tuh, udah tuh kentang sama super crit-nya gila banget di sini, tambah iltot tuh, iltot sama shield potion di sini juga ada, quick shield potion. Pusing lu ransumannya, udah nggak ada lawan emang ini dia nih, cari ini nih. Nah, coba kita sekarang lihat status C ya, kita menuju status C. Apa yang kita lihat tadi akurasi udah, kita sekarang defense power, kita ubah setnya ke mode defense semua, kita ke mode defense di sini udah. Oke, sudah make apa namanya favor, sini ubahin ke capnya, ke cap defense. Buset, belum make OD aja udah 171, belum make Leon ini anjir 187 bor. Ini belum make OD nih bor. Coba kita make OD 225 berserker.
Warcon, Berserker Warcon, Rata D5, Ameng D5, Elemental kayak begini. Udah rasa SM ini nih, SM segini nih, SM kiri apa SM middle sih ini segini nih. Gua enggak pernah nge-build SM juga. Dan belum ini juga gua belum ada review SM. Jadi SM BK Merchant tolong langsung whips gua butuh megang SM Merchant atau BK TerGG. Buat kalian yang punya langsung aja whips gua. Oh, whips. Kita Discord juga bisa follow bisa Instagram juga, bisa WhatsApp juga, lah bebas lah. Pokoknya nih Star Z ini even powernya tuh 225 udah. Ah. Gila. Sekarang kita lihat lagi ke status C ininya sekarang ya. Status C-nya serangan ya. Kita pakai mask cream, kita pakai ini, kita pakai senjata D6, kita pakai akurasi. Sebenarnya enggak ngepek akurasi, gua ngambil 32%-nya doang. Oke, udah cinta 63 di ban. Oke, ada yang kurang enggak sih ini? Bentar, pelan-pelan. Udah. Jadi kita pakai kentang, 75 guys. Status C kanannya Starzy itu 7. Maka guys ya. Udah. Udah gurih dah. Kirinya 50, kanannya di 75 guys. Oke, benar-benar kita sudah review semuanya nih ya. Gua mau lihat case of-nya. 57 nih, bener-bener nih. Udah bukan main, bukan kaleng-kaleng seharusnya. Biasanya nih gua kalau cara gua nih, kalau gua buka nih case of-nya nih, isinya sisanya tuh kayak 78 atau enggak 78, 61 dan tim-tim hoki ngarep top up 10.000, 20.000, 50.000 dapat dagon. Inilah kami lah. Siapa yang seperti itu masuk golongan gue, silakan komentar di bawah. Oke, selanjutnya yang bakal gue review lagi bang, kita menuju bang. Kenapa sekarang gue nih, sekarang reviewnya Bang Put harus review bang, gue nggak mau tahu. Pokoknya untuk next banyak yang minta bang Put, maksudnya Bang Put, bangnya jangan lupa diimpeach lagi. Ini gara-gara ada Ozzy Henry yang impeach, gue baca lihat impeach lagi deh gue bannya. Jangan sampai lupa di review karena tingkat kehalalannya semuanya terletak di bang. Karena kemarin tuh gue review Aryen tuh pada minta bang, sisa stablenya itu kemana sih? Gue bingung sama netizen ya. Demen banget drama dah. Melihat char kanan dikit dikata inputan ner. Pada iri bilang kawan. Iri bilang kawan ya kan. Tuh maunya semuanya mau jelas semua ya kan. Udah. Tapi gak apa-apa guys ya, drama-drama. Karena emang sekarang dunia permediaan lebih ya, mau dibilang rip atau mau bilang bagus, komentar di bawah. Karena memang dunia pereraan media sekarang lebih mempost atau meninggikan yang namanya drama ketimbang kreativitas guys, apalagi pertelevisian Indonesia. Udah ngawur kemana-mana. Sekarang kita lihat, kita menuju yang namanya Bangnya Starzy. Aduh orang gila, ini udah gila, ini udah gila. D56 unstable. Ada 2. D463, D36 11. 4. B36. Halal ini Star Halal, fix halal udah. Terakreditasi A. Anjing halal deh. Bener halal nih, bener deh. Aduh, dia udah 56 nih, ya Allah. Yuk, Arbor online yuk. Udah bosan kan, udah mainstream kan sekarang yang abur-abur. Udah banyak lah. 45 banget nih, gue seneng banget nih ya. Oh bener nih, kaum B5. Coba mana suaranya, ya kan. Tuh, megang D3 atau D4 tuh kan. Apa, mendingan B5 lu ya. Itu D3 Starzy, Bang Starzy, Bang Rian.
Ini kalau 47 besok lu pagi lu apa login tinggal 46 lu nyariin enggak sih pelakunya siapa? Dulu nih ada almu lari lagi taruh sini nih nyampa aja nih drop di flame lah, giveaway giveaway. Nah, nuklir ya kan. Nah. Oh, nih ya. Ya ya, buat kalian yang mikir Starji ini haram atau masih belum fix halal. Kan inputan nah lu puas lu ya yang pada ngatain orang inputan lu, lu padahal mah kalau inputan bangsa-bangsa sejuta gua tahu lu input semua lu satu server lu input semua lu enggak ada yang mau gacha ceng aja harga inputan tuh ada sensor guys sensor empat tuh guys bener aduh bener pusing kepala Barbie yang enggak punya pala N36 ini apaan nih duit Lurch Ring High Class DPRH sama DPR ya kan bikin aja kepala tengkorak DPR lu tengkoraknya DPR berarti ini bener lu ada tukang bakso kan bener-bener pusing low class high class ya DOE bener DOE mau ada pasar rendah akurnya banyak banget ya kan aduh kepala ini dual OD nya nah mental gue ngebuka banknya WTS OD 55 murah PM guys sekarang ntar dari gue ya gue empat-empatin deh Bang Rian nanti kalau misalnya hilang Luki pelakunya Luki lu enak buat si Ki lu jadi jokinya Ki ransuman kayak begini aduh tepe kayak bener Allah nah bener nih kalau gue punya Starji nih ada warga nih warga dong ada rakyat nih Bang Putra bantuin dong ngalahin Ulki Lanker gue TP gue call bener Bang Putra VC dijagain gue TP Bang Putra pahlawan di mana sih gue TP bener anti portal mau beli portal Starji mau nah LGS lagi apaan SLGS cok buka ya kita bukain itu instant insuper rebel summon potion apa ini oh ini yang lebih ini yang delaynya lebih cepat kayaknya nih tidak dapat dikalahkan selama 10 detik tidak dapat dikalahkan 10 detik kekal ya immortal ini ya OD ada pot 88 nih pusat ada benar aduh pot guys pot zombie pala lu meletak mau pala lu meletak ah kalau lu mau nggak meletak pot zombinya segini tutup masih ada 200 nih langsung gila dah ini langsung gila dah ya halal ya halal deh oh iya gua mau lihat nih event powernya kalau make HS ya guys ya ini ada premium service juga nih jadi udah nggak usah ngemis-ngemis lah Starji HS Holy Shield. Oke, kita pakai HS. Kita mode defend dulu. HS. Berapa jadi? Wah, nambah 239. Tadi berapa sih? Gue lupa. Masalah 235 ya. Udah. Pokoknya nih dari kita tadi udah lihat status C serangannya, status C defense-nya ya kan benar. Enggak akurasinya juga gila banget di tangan dewa juga nih. Kita enggak ada udah best dah lah, Starji lah nih. Oke lah memang. Udah benar-benar gila udah gila. Jadi sekarang saatnya kita tes defense karena enggak Abdul nih guys. Kalau kita udah lihat status C tapi enggak tes defense. Jadi kita saatnya tes defense meluncur. Oke guys, nah, berarti saatnya sekarang kita tes defense dan tes attack-nya sama yang sudah terakreditasi juga nih di episode gue sebelumnya yaitu Aryen. Nah, bener-bener. Nah, ini bukan kaleng-kaleng dan hari ini Aryen lagi dipiloti sama Deng, sama Adeng. Halo Deng. Yoi. Oke, thank you Deng udah bantu ya Deng ya. Iya. Oke. Jadi pertama gue mau lihat defense-nya Starji dulu ya, Deng ya.
Oke, siap. Oke, bentar gua ubah ke setnya sambil kita lihat scroll ke status chain-nya guys, bentar. Kita lihat. Ya semua sudah di favor, sudah di favor. Gua enggak ngambil cap defense ya guys ya, karena gua mau ngurangin kritikalnya si Aryen. Jadi gua make cap plus 5 chaos. Oke. Dah. Copy. Oke. Deng, pertama coba gas. Entar. Ini masih 21. Cap def enggak pakai itu. Oh iya cap def. Gua makainya cap ini aja deh. Gua makai cap okay. Advance Buster biar ngurangin chance okay. Kanan lo. Oke, okay, oke, siap. Oke, bentar, Deng. Kita pakai si ini dulu. Copy. Gas, Deng. Spasi dulu ya, spasi dulu ya. Oke, okay. Bentar. Oh, dia ini mana nih? Full ser ya. Kalau bisa pakai kentang. 36 kita fullin ini dulu se efeknya. Oke guys, di sini bisa dilihat Aryen udah menggunakan ini udah ini kentang kan? Deng. Kentang. Oke, di sini udah superior set kentang semuanya. Pasinya ada di tadi berapa? Enggak kena kanannya lo ngeliat. 40 sempat masuk 40, 4 4000 oke okay. Udah sempat masuk 4 oke okay, kanannya di 4 stabilnya kira-kira di 38 dari tadi gue perhatiin stabilnya di 38 oke okay, Deng sekarang coba kompon Deng kompon aja dulu gue mau lihat komponnya okay. Tapi sampai masuk ya oke okay. Wow 16 itu udah cukup ngeri guys karena sejauh ini gue belum pernah ada yang ngerasain masuk damage ke Stardew sama gue main Stardew ya guys ya. Belum pernah ada yang masuk sampai 16, baru Aryen doang yang masuk 16 dan masih banyak darahnya guys. By the way ini gue pakai ini ya, gue pakai pot 88 ya. Jadi bukan niat duel tapi emang niat test defense. Oke, okay, yeah. Dari bisa kelihatan ya. Jadi, cuman emang benar sih baru Aryen doang nih yang masukin damage ke Stardew itu 16, belum ada lagi. Oke, sekarang sorry Dumbless Deng, sampai masuk Deng ya. Kalau blok ulang. Waduh. Ah, ulang berarti. Okay, okay. Pakai dulu, siap. Oke guys, jadi kita lihat Dumbless-nya Aryen ya. Mudah-mudahan masuk. Gas Deng. 748. 748 berapa Deng? Talu 74 11 8 19. 19 setengah. 19 setengah hampir 20k guys dan tadi bisa dikit banget darahnya. Gila. Oke, jadi kalian tuh bisa lihat ya. Tadi test defense-nya Aryen, test defense-nya si Starzy sama Aryen. Jadi sama yang udah jelas kanannya ya. Jadi udah bukan diragukan lagi kanannya. Oke, Deng. Sekarang gantian, Deng. Lu full ini, full mode defense, Deng. Mode defense se-defense-defense-nya Aryen. Lu mau lihat masuk berapakah serangannya si Starzy ke Aryen. Kita balik ya guys, kita balik ke ini dulu. Cap attack kita ubahnya ke ini ke Scream Mask, kita tetap favor aja karena Aryen pakai ini, pakai CG. Enggak perlu enggak ada blok-blokan. Yep. Oke. Okay. Oke, status C aman ya. Tenang ya. Yoi. Kita make perkrit itu guys. Kita lihat pertama di spasi dulu. Kita lihat spasinya. Starzy ke Aryen. Oke, okay. Spasinya ada di 8. Ini udah mode dev full ya. Dev full. Rata D6 lu, Cok. Ini bukan main-main. Kanannya tadi masuk di 1000. Kirinya ada di 600, 600 500. Stabilnya di 800/900, guys. Ini untuk spasinya ya. Oke, sekarang kita gas ya. Sekarang kita gas ke skillnya. Kita lihat bassnya berapa. Tebler 8000. Kita salto 6k 28 22 per 8 4. Oke guys, coba kita lihat putaran sekali lagi guys ya. Kita lihat sekali putaran lagi untuk ngecek kiri sama kanannya. Tadi bassnya berapa, Deng? 8K. 8200. Okay. Kita lihat lagi, guys.
8,6 Bas. 86. 6,8 saltonya. Dar 2825. Oh ya lu ini ya, lu HR ya? Enggak, gua bendera kok. Enggak HMS tadi. Oh berarti berarti aman lah ya. Gua soalnya emang ini banget. Jadi memang benar-benar nih lawan main kita emang gurih banget nih, guys. Jadi udah langsung bisa dikatakan ini Starzy langsung tes damage sama tes defense yang sama raja terakhir seperti yang sudah kita kasih judul nih. Oke, Adeng, thank you banget udah bantuin gue untuk tes defense sama tes serangannya si Starzy ya. Oke, guys. Jadi kalian sudah ngelihat untuk mode serangan dari Starzy sama ini ya, sama tes defense-nya Starzy langsung sama Aryan. Jadi tadi kita sudah lihat semuanya dan berarti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya yaitu sesi closing. Muncur. Oke, guys, thank you banget yang sudah nonton video ini sampai habis dan thank you banget yang udah nge-support channel ini sejauh ini. Nggak kerasa channel ini sudah mencapai 1000 subscriber dan sudah lolos uji monetize. Thank you banget. Tetap support channel ini untuk lebih berkembang ke depannya nih, guys, ya. Dan jangan lupa buat kalian juga yang mau masukkan kritik dan saran atau request-request char GG di RF Remaster, langsung saja ramaikan kolom komentarnya, guys, ya. Dan kalau buat kalian yang mau mabar-mabar game multiplayer bersama Bang Put untuk konten, di description box Bang Put sudah menyelipkan link Discord. Langsung saja join Discord Bang Put. Dan juga buat kalian yang mau berdonasi untuk membuat Bang Put lebih semangat lagi berkontennya, Bang Put sudah menyelipkan juga untuk link Saweria-nya nih, guys, nih. Kalian bisa berdonasi mulai dari 10.000 sampai sepuasnya. Iya, sepuasnya kan. Oke. Oke, sekali lagi dari Bang Put pamit undur diri. Maaf-maaf kalau ada salah kata dari gue, Bang Put. Salam scratch. Coba itu kalau ada kasihin dong. Bye bye.